pemain Al-Merasyidi Kaidafi Boham turut memberikan komentar performa timnas Indonesia. Bahkan nama Mark Locke dan Sunny Walsh sampai disinggung Kai Boham. Namun sebelum kita lanjut, mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pemain keturunan Kaidafi Boham mengaku sudah menonton pertandingan yang dimainkan timnas Indonesia. Menurut Kaidafi Boham, timnas Indonesia mempunyai tim yang berkualitas. Pencapaian yang baru-baru ini diraih timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 untuk merebut Piala Asia 2023 dengan status runner-up terbaik dalam babak kualifikasi. Saya menonton laga timnas Indonesia dan timnya sangat bagus. Ada Mark Locke yang berasal dari Belanda, ucap Kai Boham. Nanti juga ada Sunny Walsh yang sedang menjalani proses naturalisasi, kata pemain berusia 18 tahun itu. Dia pun berharap suatu saat nanti bisa berseragam timnas Indonesia. Saat ini Kai Boham termasuk dalam 3 pemain keturunan yang tengah dijajal Sintayong pada pemusatan latihan atau training center timnas U19 Indonesia di Jakarta. Sementara 2 nama lainnya adalah Jim dan Max. Saya melihat timnas Indonesia main dan saya berharap suatu saat, kata pemain Al-Merasyidi itu. Setelah menonton mereka, saya bisa main di timnas Indonesia nanti. Sebelumnya, Kai Boham, Jim Crock, dan Max Sohol juga sempat ikut bergabung dalam training center timnas U19 di Prancis selepas ajang Toulon Cup. Mereka dipercaya tampil saat timnas U19 Indonesia menghadapi klub lokal setempat. Pertandingan ditutup untuk kemenangan timnas U19 Indonesia dengan skor 3-1. Kai Boham pun berhasil menyumbangkan 1 gol. Kala itu, timnas U19 Indonesia untuk sementara dipegang oleh Bima Sakti yang didampingi Zenan Radongkic.